Harga telur ayam yang lebih murah akan diumumkan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu pada Selasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pengumuman itu bakal mengurangkan kebergantungan bekalan telur kepada kartel. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas Kabinet di bangunan Perdana Putra pada Isnin. Saya juga suka juga mengatakan memaklumkan bahawa telah bincang dengan Saudara Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, ada beberapa langkah diambil termasuk telur yang diharapkan diumumkan oleh beliau esok dengan harga yang lebih rendah dan kerana mengurangkan kebergantungan kepada kartel. Jadi kita harap jumlah pengadaan telur dalam pasaran cukup dan harganya itu diberitahu tadi akan dikurangkan.